Astagfirullahaladzim. Kok pohonnya ada suaranya? Alhamdulillah. Er, kamu pengecut. Er, kamu jahat. Kenapa sih kamu seneng banget nyakitin hati saya? Er, kenapa kamu pergi? Kamu gak pantas jadi seorang pemimpin. Saya tidak meninggalkan Ciraos. Saya kesini hanya ingin mengenang saat-saat. Pulang kamu, Kemi. Pulang ke Ciraos sekarang juga. Warga membutuhkan kamu. Er, saya teh. Tunjukkan kalau kamu seorang laki-laki. Ngakunya seorang pemimpin besar, lulusan Kairo. Ngakunya paling pinter. Suka nasihatin dan ngajarin orang. Masa gara-gara burung merak aja, kamu lepaskan tanggung jawab kamu? Gara-gara satu nenek-nenek ganjen, kamu udah nyerah? Pulang kamu, Kemi. Saya enggak takut, Suha. Mau dikeroyok, mau didemo, mau diteriak-teriakin. Saya enggak salah kok. Enggak salah? Jelas-jelas semua orang ngeliat kamu manjat pohon, maksa Kemet untuk ngelamar kamu. Kalau kamu enggak maksa, Kemet enggak bakalan hilang, Jun. Kamu ngiri terus sama saya, Suha. Enggak nyangka saya. Kamu juga nuduh saya begitu. Terserah. Pokoknya saya enggak mau belain kamu kalau warga ngusir kamu dari Ciraos. Saya enggak perlu kamu belain. Saya ini calon istri pimpinan Ciraos. Saya enggak boleh manja. Saya harus siap menghadapi situasi apapun. Ya udah, jalan duluan sana. Jangan bareng saya. Siapa yang mau bareng kamu? Kamu jangan ngikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar burung merak. Susah amat kalau dibilangin. Ih.